Karin Belu, Strip Romawi 21 Karin 2023. Pertama, terkait dengan tanggapan terhadap putusan tadi, sebetulnya kami ingin menyampaikan tanggapan itu secara langsung kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang pertama terkait dengan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak pernah melakukan pelanggaran HAM, penculikan aktivis tahun 1998, kemudian penghilangan orang secara paksa, dan tindakan yang anti demokrasi. Nah, itu yang menjadi poin dari pokok permohonan kami. Yang kedua terkait dengan batas usia 70 tahun. Kami menganggap bahwa Indonesia membutuhkan presiden yang energik, yang produktif, kemudian memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang bagus. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan batas maksimal usia calon presiden 70 tahun. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK Jakarta Pusat pada Senin 23 Oktober 2023. Gugatan itu diajukan oleh 3 WNI, yaitu Wiwit Arianto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro yang diwakili oleh Aliansi 98. Mereka meminta agar batas maksimal capres menjadi 70 tahun dan calon tersebut tidak boleh pernah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana yang diketahui, terdapat sejumlah gugatan yang berkaitan dengan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diadili hari ini. Salah satu gugatan adalah perkara yang berkaitan dengan pengujian material UU Pemilu dan diajukan oleh Rudy Hartono. Rudy Hartono menggugat UU Pemilu dan berharap batas usia calon presiden dan calon wakil presiden adalah 70 tahun. Hal itu karena menurutnya usia sangat berperan dalam menentukan kemampuan seseorang dalam memimpin. Gugatan lainnya diajukan oleh pemohon bernama Gulfino Guevarato. Ia meminta agar seseorang yang sudah 2 kali mencalonkan diri sebagai capres tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri kembali. Berita berikutnya, Partai Gerindra menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan pada Senin 23 Oktober 2023. Rapimnas ini bertujuan untuk memantapkan pemenangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menjelaskan Rapimnas merupakan rapat internal Gerindra. Ia juga mengatakan Gibran tidak hadir dalam Rapimnas. Lebih lanjut, Muzani membantah soal kabar kerenggangan antara Partai Gerindra dan PDIP usai mengusung Gibran Rakabuming Raka. Adapun jalannya Rapimnas dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan dalam Rapimnas tersebut juga akan diberikan arahan-arahan guna memperkuat sinergi dengan partai-partai anggota di Koalisi Indonesia Maju dan Relawan serta mendulang suara bagi pasangan Prabowo Gibran. Berita terakhir, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. Pengumuman tersebut dilaksanakan di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023 malam. Dalam pengumuman tersebut, Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa mereka akan melakukan pendaftaran ke KPU RI pada Rabu 25 Oktober. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dalam pengumuman yang dilakukan malam tadi. Perihal ketidakhadirannya tersebut, Gibran pun buka suara. Gibran mengatakan tidak dapat hadir dalam pengumuman tersebut karena dirinya masih harus menyelesaikan pekerjaan yang ada di Solo. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Senin 23 Oktober 2023. Untuk semua Sobat Forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com.
Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.